tas, HP. Jadi hari ini Kabupaten Kabupaten Madiun melaksanakan ujian tertulis dengan metode CAT. Ini peserta berapa diikuti, Kak? Peserta calon PPK ini ada 219 yang mengikuti CAT ini berdasarkan hasil seleksi administrasi. Kami kerjasama dengan pihak Kabupaten dalam hal penyediaan ruangan. Kami menempati 4 ruangan yang disediakan oleh pihak Kabupaten dengan segala fasilitas yang lengkap. Setiap ruangan diisi 20 orang dan terbagi atas 3 sesi, mulai pagi jam 8 sampai dengan jam 10, lalu jam 10 sampai dengan jam 1 siang, jam 2 sampai dengan jam 5. Apakah nanti di proses ujian tertulis ada istilahnya yang tidak lolos atau seperti apa, Kak? Ujian CAT ini atau tertulis ini akan keluar 15 orang berdasarkan nilai maksimal yang tertinggi. Untuk kemudian lanjut ke tahap wawancara. Ya, tas, HP.